Hai, selamat datang di YouTube channel Nasi Bakar Chat Tony Official. Di tengah pandemi ini kita harus selalu bisa jaga kesehatan ya, ikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti prokes ketat yang ada. Oke, di segmen kali ini tentunya kita akan mendengar apa kata mereka. Mas, maaf ya ganggu makannya ya, gak apa-apa ya sebentar ya. Mas dari Bengkulu, terus mbaknya dari Jakarta, masih juga oh Jawa, beda-beda nih. Iya, Sumatera dan Jawa. Nah, tahu bisa datang ke sini dari mana? Atau memang udah pernah ke sini sebelumnya? Baru kali ini. Ya. Baru kali ini. Tahu dari mana sih? Nyari-nyari aja. Nah, akhirnya coba buat datang ke sini. Oke, ya. Terima kasih buat udah datang ke sini. Yang paling favorit apa nih? Yang paling favorit makanannya? Coba untuk nasi bakar. Nasi bakar. Oke lah. Mantap lah. Kalau buat orang Sumatera aneh gak? Ayamnya enak sih. Aneh? Enggak. Enggak sama sekali. Enak ya? Enak. Alhamdulillah. Nah ini udah terbukti nih, ada yang dari Bengkulu, Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah. Udah ngebuktiin kalau nasi bakar Chat Tony di sini enak banget ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Oke. Terima kasih buat udah main di sini dan juga nikmatin nasi bakar di sini ya. Terima kasih, mohon maaf ganggu waktunya. Nasi bakar Chat Tony, kita sudah kedatangan yang datangnya dari Summarecon Bekasi. Bener ya? Tante dengan tante siapa nih? Dengan Yuyun Gelis. Nah, tante Yuyun. Ya. Dengar-dengar tahu nasi bakar Chat Tony itu dari Yusuf ya? Dari Yusuf? Iya. Ya YouTube. Iya. Oke, tante pengen tanya nih, apa sih yang ngebuat tante mau kesini dan mau nyobain apa? Saya penasaran sama nasi bakar cumi. Nasi bakar. Kebetulan tadi udah saya cobain. Ternyata luar biasa nasi bakarnya. Haus. Liting-ting. Pokoknya mah endolita gitu ya. Nah, di nasi bakar Chat Tony itu punya kespesialan tersendiri mbak, yang nggak ada di mana-mana. Jadi makanya saya suka dan sangat suka sekali makan di sini gitu kan. Ya hanya sekedar apa nasi bakarnya, apa sopnya, rawonnya gitu. Lain daripada yang lain mbak, harganya juga terjangkau gitu loh mbak itu. Setiap kali saya ke Indonesia, pastilah ke nasi bakar Chat Tony. Nasi rawonnya sedap. Oh. Nasi bakar Chat Tony, perut kenyang, hati senang.